Kawanku, selamat datang di Pusat Karya. Untuk video kali ini kita akan full membuat sabit, kawanku ya. Sabit untuk bacok-bacok kayu, bukan sabit untuk merumput, tapi sabit untuk bacok-bacok kayu. Nah, ini langsung kita kerjakan, kawanku, dan kita zoom sedikit ya supaya lebih dekat. Langsung saja, kawanku, kita bengkokkan. Ini tadi sudah kita bengkokkan. Tadi sudah saya video kawan, karena memorinya penuh ya, jadi putus-putus terus. Nah, ini kita mulai lagi dari awal kawanku. Nah, nanti seperti apa, ikuti terus. Supaya kita bisa ngobrol santai kawan ya, ini kita taruh di sini kawan. Handsetnya kita dekatkan di cagak kawanku. Nah,
masih membentuk bengkokannya kawanku.
Besinya retak-retak kawanku, ternyata pernya sudah retak-retak ya. Wah, sayang ini sudah kita buat. Terus minusnya pernya retak-retak. Nah, ini kawanku. Nah, ini kawan, ada retak-retaknya ya.
kita lihat dulu bagian kameramen apakah konsisten. Ini bagian kameramennya ternyata tetap konsisten kawanku. Nah, kameramennya sudah pinter ya sekarang. Kita taruh lagi di cagak sini kawan untuk handset. Kita cek kembali bagian kameramennya kawanku, ternyata sudah mahir ya, bagian kameramen sudah mahir. Nah ini tinggal membuat peksi kawan ya, kalau di sini namanya peksi, entah ya di tempat panjenengan apa namanya. Ini kita membuat peksinya kawanku, kita urutkan dulu nih.
Kita luruskan pakai kayu, kawan. Sekarang kita membuat peginya, kawan. Sekarang membuat pegi ya. Peginya membuatnya pakai gerinda supaya cepat. Kita pakai jepit, kawanku, biar kuat ya. Jepitnya biar susah banget ini. Nah, kurang kuat. Nah, seperti ini kawan caranya supaya kuat. Tinggal kita pukul. Seperti ini ya kawan caranya supaya agak ada manisnya sedikit.
kita pukul lagi. Sekarang kita bakar lagi, kawan. Tinggal membuat peksinya, kawanku. Ya. Tinggal pukul-pukul.
Nah, sudah gotro kawan, kalau di sini bahasanya sudah gotro ya. Sudah membentuk. Nah, tinggal benahi lagi kawanku. Sudah gotro kalau di sini. Nah, kita lanjut kembali kawan. Tetap kita taruh di sini ya, yang namanya handset. Nah, kita tinggal menajamkan kawanku ya. Sebelum kita memakai gerinda, kita tipiskan dulu. Ini ganti lagi kawan. Kita tipiskan, habis itu kita gerinda ya. Kita tipiskan dulu. Kita tajamkan, enggak tipiskan. Kita tajamkan dulu. Tinggal sedikit lagi, kita tajamkan lagi. Berarti kita jami kawan, satu apa ya, perkiraan ya, 1 jam selesai kawanku. Kita lihat lagi. Oh, enggak nyampe 1 jam kawanku. Kita lihat lagi, lupa. Tidak nyampe 1 jam kawan, sudah selesai ya. Kita jepit lagi kawanku, pakai ini biar kuat.
Tinggal gerinda. Potong lagi kawanku biar kelihatan rapi ya. Kita gambar dulu. Sebenarnya kurang ini ya kawan, ada ini. Kurang membentuk sedikit ya kawan. Wah, biar nggak menjadi masalah, kurang bentuk sedikit. Terlalu pendek apa ujungnya kawanku, pelengkungannya ya, bengkoknya kurang.
coba kita benahi lagi kawanku supaya lebih kelihatan bagus ya. Kita bakar lagi. Terlalu pendek.
Nah, kawanku sudah selesai ya aritnya. Sudah rampung, kawan. Sampai menggeh-menggeh kawanku. Yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa kawanku dukung terus, like dan subscribe. Terima kasih kawanku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi video nyepuh selanjutnya. Matur suwun, salam persahabatan.